Kenalin, nama dia Haidar, si paling lawak dari kita semua. Kalau nggak ada dia, pasti sepi. Kalau ini, Dina sama Alifa, pencinta NCT. Kalau nggak ngomongin NCT sehari, pasti bukan mereka. Nah, kalau ini Rio sama Yoga, kalau lagi jalan-jalan naik motor, pasti mereka balap-balapan dan selalu paling depan. Kalau ini Ica sama Abi, kalau lagi debat juga ada ujungnya. Mungkin kalau mereka disatuin bakal jadi perang. Nah, yang terakhir Arsya sama Hani, mereka saling bertolak belakang loh. Arsya yang ekstrovert dan Hani yang introvert. Dan ini kisah kita. By the way, gimana ya di sekolah lo, ada kesibukan apa gitu? Ya biasa, kan aku kan manice, boarding kan. Masa dia masuk logis tau? Ih, keren banget. Keren banget kan? Doain aja jadi ketua rohis. Oh, ya, amin. Terus ada sedihnya juga, kan kayak jarang ngumpul sama kalian. Karena kan seru banget gitu. Iya sih. Kalau lo gimana ya? Kan pas waktu itu kan kita terlambat ya. Itu Pak Mu gila, seru banget gua. Pak Minion juga iya. Iya kan banget kayak marah-marah gitu kan. Iya. Gak jelas, padahal cuma enggak nyampe sumber. Kok gitu banget sih? Kok gitu banget? Emang gitu. Terus sekolah kita baik-baik semua. Iya. Mantap banget. Kalian enggak
kebetulan kita sumpah. Sama. Iya. Tidak ngerti kan maksud sama. Iya. Ya. Please kamu enggak, please. Kalian udah latihan demos tuh? Aku lagi latihan. Aku lagi latihan kok. Aku Royce nanti demosnya drama sih kayaknya. Lagi bingung ngaji. Nih makanya. Ngaji. Kirain bakal ngaji. Iya drama ngaji lanjutnya. Kalau lu kan kalau gue sih demosnya ya marching band. Trompet. Ini Ipe juga dia masuk marching band juga aja. Iya. Wah, Hani coba Hani apa? Hani kesibukannya di sekolah kamu. Banyak tugas. Oh. Iya sih itu tugasnya. Pasti ya, tugasnya ya. Pasti gurunya sampai keluar uap gitu. Sampai botak enggak? Oh, bukan main. Iko enggak botak. Udah yuk pulang yuk udah jam segini
Makasih ya udah datang. Sorry ya, kemarin tuh ada acara di sekolah, jadi gua tapi gak datang. Emang kemarin ada acara apa di sekolah? Tapi, gak bilang kirain punya acara kalian doang. Kita semua juga banyak acaranya, tapi bisa luangin waktu. Emang sebenarnya tuh apa sih? Terbuka loh. Sebenarnya tuh kita udah beda sekolah. Dulu gak mungkin. Maksudnya tugas kita juga, walaupun kita sama-sama apa sih SMA, tapi tugas sekolah kita tuh sama kalian kan beda. Gak semuanya bareng. Tapi kemarin GSG-nya Dika, kalian bertiga main. Kan tuh habis acaranya. Ya udah sih, nggak apa-apa, lupain aja. Mendingan foto-foto udah lama banget tau kita nggak ketemu kan. Maaf ya kemarin kita maaf. Kita minta maaf ya. Oke. Eh, kita foto-foto. Tapi lain kali jangan diulangin ya. Diulangin ya. Kita foto-foto. Iya iya foto. Ayo. Ayo. Sut. Bunda sudah bersabda. Ayo foto. 1